Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik dunia teknologi sepanjang minggu ini. Awal minggu ini bersempena dengan pilihan raya umum ke-13 di Malaysia, pihak Google telah memperkenalkan sebuah doodle khas untuk para pengguna Malaysia. Selain pada perkhidmatan carian Google, gergasi internet tersebut juga turut sama memperkenalkan doodle khas pada laman YouTube. Adobe pada minggu ini telah mengadakan acara tahunan Adobe Max di mana melaluinya mereka mengumumkan akan memfokuskan sepenuhnya kepada Creative Cloud di samping memperkenalkan beberapa kemaskini baru termasuk perisian Photoshop CC dan juga Dreamweaver CC. Bagi pengguna Linux, pada minggu ini, Valve menambah lagi tawaran permainan melalui Steam untuk Linux di mana dua permainan baru yang hadir pada minggu ini adalah Left 4 Dead 2 dan juga Portal. Kedua-duanya diperkenalkan dalam bentuk beta. Viber pula pada minggu ini melancarkan perkhidmatan VoIP mereka dengan memperkenalkan Viber Desktop sekaligus membolehkan pengguna menghantar dan menerima panggilan dan teks terus daripada komputer. Pihak Microsoft pula pada minggu ini secara rasminya bercakap mengenai Windows Blue dan mengatakan lebih info dan juga public preview pertama akan hadir pada bulan Jun kelak. Telefon Nokia Asha 501 diperkenalkan pada minggu ini membawakan reka bentuk menggunakan skrin sentuh sepenuhnya di samping mana pihak Nokia mengatakan mereka telah memberikan nafas baru kepada platform Asha menjadikan ia lebih pantas dan responsif. Dan akhir sekali di Malaysia, pihak Fujitsu telah melancarkan komputer riba mereka yang memfokuskan pengguna wanita iaitu Fujitsu Livebook CH702. Sekian rakuman ringkas daripada kami di Amans untuk perkembangan dunia teknologi pada minggu ini. Jangan lupa langgani saluran YouTube kami dan ikuti perkembangan semasa di laman amans.my. Saya Nisa untuk Amans. Yosh!